Okey, bab 10 Sarawak dan Sabah. Okey, iaitu bab 10 ini sebelum itu cikgu tengok macam ada 20 orang. Macam tak ramai je, mungkin tak ramai yang masih tidur lagi ke apa. Ya, cikgu akan buat. Okey, semua pelajar boleh masuk kelas sekarang. Okey. 19 plus 1. Okey, ya. Yeah. 19 je kan. Ramai yang tak masuk lagi ni mungkin ada urusan lah tu. Okey, baik. Sarawak dan juga Sabah. Baik. Kita selalu belajar tentang kerajaan alam Melayu. Okey. Dan selalunya kita tidak masukkan Sarawak dan Sabah. Tetapi bab 10 ni memang akan masukkan Sarawak dan Sabah kerana Sarawak dan Sabah ni memang adalah sebahagian daripada alam Melayu. Dan kita tahu bahawa sebenarnya masyarakat Sarawak dan Sabah ni memang dah ada sistem pentadbiran dia dan pemerintahan mereka sendiri, dan mereka telah menyesuaikan okey pentadbiran atau kehidupan harian dengan bentuk muka bumi, khususnya sungai. Ingat eh, sejarah Sarawak dan Sabah ni memang berkait rapat dengan sungai. Ini peta asal Sarawak dan juga Sabah. Peta asal eh. Kalau kita lihat peta asal, beginilah peta asal North Borneo. Dan ini adalah okey kita kata sebagai tulisan tangan yang telah dibuat oleh orang-orang dahulu. Dan mereka telah menulis okey berkaitan bagaimana bentuk rupa bentuk okey Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu kalau kamu tengok, kalau kamu perhatikan, dia macam kita kata sebagai kurang sharp. Tak berapa tepat. Teringat pula pasal Bujang Senang. Ya betul. Bujang Senang eh. Bujang Senang adalah seekor buaya yang terkenal ganas di Sarawak. Jadi kita akan lihat Sarawak dan juga Sabah pada hari ini. Jom kita tengok Sarawak dan Sabah di alam Melayu. So macam mana Sarawak dan Sabah ini boleh ada dalam alam Melayu? Sebab Sarawak dan Sabah ini adalah kawasan yang terletak di alam Melayu. Jadi kedudukannya yang terletak di barat daya hingga utara Pulau Borneo ini telah mendedahkannya kepada perkembangan yang berlaku di alam Melayu. Mak saya kata, Pulau Borneo ada Sabah, Sarawak, Kalimantan dan Brunei. Betul ke? Yeah, betul. Dulu itu dikenali Pulau Borneo. Kenapa sekali? Memang dah nama sekali? Memang dah dia sekali. Baik. Kalau kita nak spesifikkan lagi kan, kita mungkin boleh, Baik, Sarawak dan Sabah ni memang kepulauan Borneo, dan kalau ikutkan Sabah-Sarawak ini sebenarnya menjadi tumpuan dalam aspek Sarawak dan Sabah ni menjadi tumpuan dalam aspek perdagangan dan keagamaan. Kerana kedua-dua kawasan ini muncul beberapa pelabuhan, yang mana muncul pelabuhan ini seiring dengan kemunculan, sama muncul dengan kerajaan alam Melayu ini. Maknanya sama-sama naik. Sama-sama naik. Sarawak Sabah ni ada hubungan perdagangan dan keagamaan dengan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kelantan dan Gangganegara. Sebab itu Sarawak dan Sabah punya kerajaan pun masyhur juga. Baik. So kita nak tengok hari ini iaitu apakah hubungan Sarawak dan Sabah dalam alam Melayu ini. Baik. Kita tengok sejak sebelum Masihi. Kalau kita sebut sebelum Masihi, kita tak dapat bayangkan sebelum Masihi ini macam mana Bagi contoh bila kamu sebut sebelum Masihi, kamu kena bayangkan tamadun Mesopotamia. Tamadun
tamadun Indus, tamadun Huang He, tamadun Mesir Purba. Ah, itu sebelum Masihi. Supaya kamu dapat bayangkan, sebelum Masihi awal lagi. Tapi kalau bila sebut awal Masihi, maknanya abad pertama Masihi, abad kedua Masihi kan? Kamu bayangkan kerajaan alam Melayu. So itu perbezaan dia. Ah, itu perbezaan dia sebab kerajaan alam Melayu muncul selepas, okay, selepas munculnya tamadun-tamadun awal dunia. Ah, tamadun Mesir Purba, tamadun Mesopotamia kan? Ah, macam tu. Kenapa dia tak bagi spesifik? Sebab di exact tahun itu sebenarnya dia tak dapat nak tahu. Ah, di exact tahun tu dia tak dapat nak tahu. Okay? Jadi dia boleh bagi tahu ianya sebelum Masihi. Dia tak dapat nak spesifik sebab tak ada rekod. Tapi dia tahu ianya sebelum Masihi. Ah, kan? So memang tak ada rekod. Ah, okay? Sebab benda-benda berkaitan dengan orang kata apa? Okay, berkaitan dengan alam, berkaitan dengan kejadian ni, dia jarang berlaku dengan okay, pak, okay, ada dah dan ada rekod. Oh, dia lahir pada waktu ini. Ah, dia tak ada rekod yang itu. Dia tahu-tahu besar-besar, dah jadi kerajaan dah. Bila dia start? Tak tahulah, tapi dia dah jadi kerajaan sekarang. Ada yang dia tu. Kan? Jadi memang dia tak ada rekod. Jadi sukar untuk rekodkan dia. Jadi sebab itu dia mentionkan sebelum Masihi saja. Tapi bagus juga lah supaya kita tahu sebelum Masihi dan semasa Masihi. Baik. Sebelum Masihi lagi, maknanya semasa tamadun Mesopotamia, semasa tamadun Mesir Purba, sebenarnya penduduk Sarawak dah ada dah. Penduduk di Sarawak dah ada masa tamadun Mesopotamia, masa tamadun Mesir Purba kan. Dekat luar tu, Sabah Sarawak dah ada orang dah. Dan diorang ni pun juga telah ada hubungan, okay, mempunyai hubungan dengan alam Melayu dan dunia luar. Dah ada dah hubungan dengan alam Melayu. Okay. Dan kalau kita lihat, dan seperti apakah yang bukti membuktikannya, iaitu seperti kemunculan, okay, ada pusat pembuatan tembikar, iaitu pembuatan tembikar, tembikar di Bukit Tengkorak Sempurna, iaitu di Sabah. Jadi maknanya kalau kita bayangkan sebelum Masihi, semasa tamadun Mesopotamia tu lagi, Sarawak Sabah dah ada orang dah. Kerajaan alam Melayu tak ada, tapi penduduk alam Melayu tu ada. Penduduk alam Melayu tu ada, maknanya Kedah tu ada. Okey, Funan tu ada, tapi bukan kerajaan, penduduk dia. Orang-orang Funan, orang-orang di Funan dah ada. Orang-orang di Kedah tu dah ada. Orang-orang di Sriwijaya dah ada. So dia orang pun berniaga antara satu sama lain. Tetapi belum ada kerajaan lagi. Kerajaan belum ada lagi. Yang ada penduduk. Maknanya penduduk-penduduk tu berdagang satu sama lain dengan penduduk Sabah Sarawak. Tapi raja tak ada lagi. Dan kita tahu bahawa kerajaan yang mula-mula muncul alam Melayu, kerajaan apa nama dia? Kerajaan apa? Kerajaan alam Melayu apa yang terawal? Yang muncul. Ya, betul Pravin. Maknanya Funan, betul, memang Funan. Funan abad pertama Masihi. Maknanya okey, mereka penduduk okey berbuat hubungan dengan Sarawak Sabah. Penduduk-penduduk ini buat hubungan perdagangan, berniaga. Dia tak ada raja. Tiba-tiba okey, tak lama kemudian pak kat Funan, ada seorang raja. Ada seorang raja dan raja mengisytiharkan, okey, kami inilah kawasan Funan. So Funanlah memulakan kerajaan pada abad pertama Masihi. Ada macam tu. Tapi Sabah-Sarawak ni ada tak? Ada. Tapi dia tak ada kerajaan lagi. Cuma dia ada penduduk yang berdagang dengan Funan, berdagang dengan Sriwijaya. Begitu. Jadi kita nampak, okey, Sabah-Sarawak ni memang ada. Cuma belum ada kerajaan. Penduduk dah ada. Ya. Jadi kalau kita lihat, penduduk di Bukit Tengkorak ini telah menjalankan kegiatan perdagangan dengan kawasan-kawasan di luar Sabah. Mereka jalankan perdagangan. Dan pada abad ketiga,
Abad ketiga. Baik, kalau tak silap cikgu, okey, abad pertama Funan, abad ketiga yang kita belajar alam Melayu iaitu bukan Angkor, Champa. Funan Champa, ya, Champa. Okey. Champa kedua, Champa dulu. Maknanya Champa dulu. Selepas Champa, rupanya dah ada satu lagi, okey, Cupo. Okey, munculnya pelabuhan di utara Sabah iaitu Cupo. Dan pelabuhan inilah menjadi tempat mengeksport besi ke Funan dan Champa. Zee? Funan dan Champa. Cupo ni dah ada. Tapi kerajaan tak ada lagi. Cupo ni ialah pelabuhan di utara Sabah. Jadi pelabuhan ini menjadi tempat mengeksport besi. Okey, ekspor tu maknanya dia bawa besi daripada Sabah tu, okey, hantar ke Funan dan Champa. Zaman dulu ya. So ini cerita sebelum Masihi. Cerita sebelum Masihi. Dia tak ada kerajaan lagi tapi dia ada penduduk, jadi pusat pembuatan tembikar dan juga mengekspor besi. Pada abad ke-7 pula. Abad ke-7. Abad ke-7 Sriwijaya kan? Ke Angkor? Angkor. Okey, abad ke-7 Angkor kan? Sriwijaya ke? Sriwijaya ke? Sriwijaya bukan abad ke-11 ke? Ke-9. Baik, ya. Yeah. Okey, kita ambil. Angkor 7. Okey, kita tengok ya. Abad ke-7. Okey, Santubong. Okey, Santubong muncul sebagai pusat perdagangan utama di Sarawak dan terdapat penemuan barangan tembikar, okey, zaman dinasti Tang dan juga Song di Santubong. Kalau kita lihat okey, kenapa terdapat penemuan barangan tembikar-tembikar zaman dinasti Tang dan Song di Santubong? Dinasti Tang dan Song ni adalah daripada kerajaan Cina. Macam mana, apa kaitan dia? Pelabuhan ini, okey, jadi kita tengok Dan pelabuhan ini membekalkan kapur barus, kayu, laka, lilin, lebah madu dan kulit penyu. Kulit penyu Dan pada abad ke-13, abad ke-13 ni kalau tak salah tu Majapahit. Okey, 13 Majapahit. Muncul industri peleburan biji besi di Santubong. Selain Santubong, beberapa lagi pusat perdagangan muncul di Sarawak seperti Gedong, Bukit Sandong dan Calka. Pusat perdagangan ini menjalankan kegiatan perdagangan dengan kerajaan Siam, Vietnam dan juga China. Macam mana dia orang boleh buat perdagangan dengan Vietnam dan juga China? Ni cikgu nak tunjuk. Okey, macam mana orang Sabah Sarawak boleh buat perdagangan dengan negara-negara? Jangan kuat terkejut pula. Baik. So kalau kita lihat di sini gendang gangsa di Pulau Banggi tu. Okey, inilah dia gendang gangsa. Gendang gangsa ini dikenali sebagai gendang gangsa timbang dayang yang dibuat di Pulau Jawa. Okey, gendang gangsa di Borneo. Ini bukti bahawa, apa bukti ini cikgu? Bukti ini menunjukkan adanya perdagangan, hubungan perdagangan antara Majapahit dengan penduduk di utara Sabah. So, adalah hubungan perdagangan. Baik, namun begitu kemerosotan, kalau kita lihat di sini, kemerosotan Majapahit telah membawa kepada perkembangan pengaruh kerajaan Sambas. Muncullah kerajaan baru di kawasan Sabah Sarawak sendiri. Sambas, kerajaan Brunei dan kerajaan Sulu di kawasan barat dan utara pantai Pulau Borneo ini. So di Sarawak berlaku penyebaran kuasa oleh kerajaan Sambas dan Kesultanan Melayu Brunei. Di Sarawak kerajaan Sambas dan Melayu Brunei. Jadi, kerajaan Sambas mengambil peluang daripada kemerosotan Majapahit dengan meluaskan pengaruhnya ke Samarahan, Sadong, Sarawak, Sariban dan Kelantan. Dan pada abad ke-14, Kesultanan Melayu Brunei telah pun muncul
dan menjalinkan persahabatan dengan kerajaan Sambas. Jadi, persahabatan ini membolehkan kerajaan Sambas menyerahkan wilayahnya di Sarawak kepada Kesultanan Melayu Brunei. Dan Kesultanan Melayu Brunei juga meluaskan pengaruhnya ke utara Borneo. Kemudian kemunculan Kesultanan Suri. Jadi di utara Borneo telah membawa kepada tersebarnya pengaruh mereka di pantai timur laut Borneo. Baik, sebenarnya kita nak lihat itu sebenarnya sebahagian daripada perkembangan di Sarawak, iaitu latar belakang. Okey, namun begitu, kalau kamu perhatikan, okey, pernah tak bila kamu dah belajar ni kan? Pernah tak kamu terfikir macam mana pula lah Sriwijaya dan juga Majapahit boleh ada dengan Sabah Sarawak ini? Dan kalau kamu fikir balik, okey, mana satu yang dulu ni? Pernah tak kamu terfikir mana satu dulu ni, Sriwijaya ke Majapahit ke, kemudian ada Kafunan dan juga Champa ke? Pernah tak korang terfikir kaitan-kaitan? Pernah tak korang terfikir kaitan-kaitan kerajaan alam Melayu dengan Sabah dan juga Sarawak, dan juga siapa yang pengaruh siapa ni? Pernah tengok tak? Pernah tahu tak? Ke korang macam belajar je lah, kemudian tak faham, tak faham, biarlah. Okay. Ke korang macam mana ni sebenarnya? Okay. Nampak macam korang lemah je kan? Lemah lunak pagi. Pagi Sabtu. Korang jangan risau. Korang tinggal seminggu je. Okay, sekolah. Jangan risau eh. Seminggu je sekolah ni. Lalu terfikir. Mana satu muncul? Macam baik ke Sriwijaya? Okay, baik. Dia gini. Okay, kita kena buat. Kalau benda tu, kita kena buat dalam bentuk time frame tau. Time frame macam ni. Time frame timeline. Okey, baik. So kita tahu bahawa, okey, katakan ini Masihi. Okey, so kita kena buat timeline dia. Okay, katakan ini Masihi, ya. Tahun pertama Masihi. Okey, iaitu pada tahun 1 Masihi. Pada tahun 1 Masihi, so sebelum itu dipanggil sebelum Masihi kan. So sebelum Masihi inilah ada tamadun-tamadun awal. Okey, okey, so tamadun apa? Seperti kita ada Mesopotamia. Okey, kemudian juga kita ada Mesir Purba. Okey. Kemudian juga ada Huangpu, okay, dan sebagainya lah. Semua tu di belakang-belakang tu. Okey. Tetapi apabila bermulanya 1 Masihi kat sini, maka bermulalah kerajaan Funan. Okey, betul. Kemudian seterusnya iaitu apabila abad ke-2 Masihi ada ada Champa. Kat sini dah ada Champa. Okay, abad ke-2 Masihi. 2 Masihi. Okay, abad ke-2 Masihi dah ada Champa semua. Dan diteruskan lagi dengan abad yang ke-7. Abad yang ke-7 ialah Angkor. Yang kita masih ingat lagi ialah abad ke-7 iaitu Angkor. Okay. Abad ke-7 Masihi. Okay, kawasan ini ada Angkor. Okay. Dan kemudian kita masih ingat lagi, okay, pada abad yang ke berapa kat sini eh? Okay, pada abad yang ke-13, okay, 9. Okay, abad ke-9 Masihi kita ada 9 Masihi kita ada kat sini, iaitu Sriwijaya. Okay, Sriwijaya. Dan kemudian kita tahu pada abad yang ke-13 kat sini kita ada okey, Majapahit. Okey, 13 Masihi kita ada sini Majapahit. Okey. Dan juga di Angkor, okey, abad ke-7 juga. Okey, kalau tak salah cikgu kat sini juga ada munculnya, okey, kerajaan Kedah Tur. Okey, Kedah Tur. So, kita dah tahu dia susunan dia macam tu. Okey. Baik. Jadi yang Sabah Sarawak ni kita tahu dia telah muncul sejak kawasan di sini. Sebelum Masihi lagi. Sabah dan juga Sarawak. Dah ada dah. Okey, daripada awal lagi. Dah ada Sabah dan Sarawak dah. Kemudian pada Funan dan Champa, Sabah Sarawak ni buat apa? Sabah Sarawak ini telah
Okey, bekalkan, bekalkan. Okey, kita kata bukan bekalkan lah, buat hubungan, hubungan perdagangan. Okey, perdagangan. Okey, buat hubungan perdagangan. Dan kalau kita lihat Sabah dan Sarawak ini, okey, telah buat hubungan perdagangan dengan Funan dan juga Champa. Okey, pada abad, okey, awal abad, apa, abad pertama dan juga abad kedua Masihi. Okey, kemudian diteruskan lagi apabila sampai, okey, apabila pada abad ke, okey, 9, okey, pada abad seterusnya, okey, telah berlaku hubungan perdagangan lagi. Dan apabila diteruskan lagi, ya, diteruskan lagi, okey, pada abad ke-9, mulalah kita lihat ni, Sriwijaya dan Majapahit pada abad ke-13. Okey, telah meneruskan pengaruh dan kuasanya, iaitu, okey, Sarawak. Okey, Selatan Sarawak. Okey, dikuasai oleh Sriwijaya. Sriwijaya. Okey, jadi dah ada pengaruh Sriwijaya. Ini pada bila, cikgu? Ini pada abad ke-13 Masihi. Selatan Sarawak dikuasai oleh Sriwijaya. Dan kemudian juga kita tahu satu lagi, iaitu di Sabah pula, di bahagian utara Sabah. Okey, utara Sabah. Okey, so kita tahu apa yang berlaku di utara Sabah, iaitu berlakunya hubungan, okey, hubungan perdagangan. Okey, perdagangan. So di sini kita telah membuktikan bahawa, okey, kalau kita lihat, inilah dia. Okey, waktu ini dah ada dah Sarawak dengan Sabah yang buat hubungan dengan, okey, dengan kerajaan alam lain. Nampak tak? Hubungan perdagangan. Okey. So ini yang sebenarnya pada peringkat awal kita kena faham yang itu. Inilah dia. Oh, okey. Okey, so sebenarnya Sarawak dan Sabah ni memang dah ada daripada awal lagi. Dah daripada awal. Tapi mula-mula dulu, perasan tak yang kita belajar daripada bab 1 sampailah bab yang ke-4 tentang kerajaan alam Melayu, kan? Okey, yang kita belajar tu tak ada pun cerita, cikgu. Masa kita belajar Funan, Champa, Angkor, Kedah Tu, Sriwijaya, Majapahit semua ni, kan? Tak ada pun cerita pasal Sabah Sarawak. Memanglah kalau dia masukkan Sabah Sarawak dalam setiap bab 1, 2, 3, 4 tu, lagi bertambah pening korang, kan? Yang ada masa korang belajar Funan, Champa, Angkor semua pun dah pening, kan? Ini kan pula nak tambah, sebab tu diasingkan. Diasingkan. Ikut negeri, iaitu Sabah dan juga Sarawak. So diletakkan dalam bab yang ke-10. Yang ini semua ni kamu belajar dalam bab, okey, bab 1 hingga bab 4, betul? Bab 4 kan. Yang ini kamu belajar bab Sabah Sarawak bab 10. Bab 10 kat situ. Okey, kalau nak di-explain lagi, kan? Okey, iaitu selepas itu pada abad yang ke, okey, abad ke-15, 15 Masihi. Siapa? 15 Masihi. Kemudian ada teruskan lagi dengan, okey, iaitu pada abad yang ke 16 Masihi. Okey, 16 Masihi. Kemudian kalau kita teruskan lagi pada abad ke 17 Masihi. Okey, iaitu pada abad ke 17 Masihi. Okey, 17 Masihi. Apa yang ada kat situ, cikgu? Okey. Kau nak tahu tak ni? Baik. Abad yang ke-15, okey, munculnya Melaka. Okey, abad ke-16 munculnya Johor Riau. Okey. Abad ke-16. Abad ke-17 munculnya sebuah negeri-negeri tu. Okey, iaitu apa? Iaitu bermula dengan Perak, Selangor, kemudian juga Pahang, okey, dan juga, okey, satu lagi apa? Terengganu. Terengganu. Kemudian seterusnya muncullah kerajaan-kerajaan lain seperti, okey, Kedah, Perlis, Kelantan dan juga Kedah, Perlis, Kelantan dan juga Negeri Sembilan.
Baik, ini juga kamu telah belajar dalam bab berapa? Okey. Okey, Melaka. Melaka bab 5. Okey. Johor Riau bab 6. Okey. Perak, Selangor, Pahang, Terengganu ni bab 7. Okey. Kemudian tentang satu lagi iaitu Negeri Sembilan kan yang cikgu mentionkan sebenarnya dia tahun yang sama ya. Kita boleh tulis kat sini. Okey, iaitu seperti Negeri Sembilan. Kemudian juga Negeri Sembilan, okey, Kedah, okey, kemudian Kelantan, kemudian Perlis. Okey. So yang ini semua, adalah bab. Okey, yang ini adalah daripada bab yang ke-9. Bab 8. Ni bab 8. Okey, bab 8. Kemudian warisan-warisan dia kan. Warisan bagi negeri-negeri ni. Ini jadi bab 9. Dan akhir sekali barulah pergi ke bab 10. So inilah susunan bab, kisah bab daripada sejarah tingkatan guru. Kalau korang nak tahulah dia punya timeline, dia punya flow. Ini je sebenarnya sejarah tingkatan 2. Susah ke? Okay. Ini je sebenarnya sejarah tingkatan 2. Kan. Kau macam you. Betul tak? Ada soalan nak tanya? Tentang flow ni. Lah ini je ke? Ah ya. Yang tadi yang kita baru belajar tadi yang mana cikgu? Yang kita baru belajar tadi. Okey. Yang kita baru belajar tadi adalah yang ini. Ini Sabah Sarawak, hubungan perdagangan, okey, dengan kerajaan alam Melayu yang ini. Yang ini. Yang itu yang dalam tu kita belajar tadi. Okey, hubungan perdagangan, okey, Sabah Sarawak dengan kerajaan alam Melayu. Okey. Dan juga di bahagian depan ni, okey, untuk bahagian di hadapan tu, yang ini. Okey, yang ini kamu telah belajar semasa form 1 dulu. Semasa form 1 dulu. Okey, jadi bawalah sampai ke sekarang. Itu dia. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya tak? Ya. Okey, baik. Cikgu kena save dulu ni. Okey, baik. Okey. Sekejap.